Chelsea babak belur dihajar Arsenal. The Blues sama sekali tidak bisa melawan, kalah dengan skor telak 0-5 dalam duel tunda pekan ke-29 Premier League 2023-2024, Rabu 24 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Berkunjung di Emirates Stadium, Derby London kali ini jadi kesempatan Arsenal untuk menjauh dari kejaran rival di papan atas klasemen sementara. Chelsea pun sangat membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sayangnya, performa skuad anak asuh Mauricio Pochettino jauh di bawah ekspektasi. Laga berjalan berat sebelah, Arsenal terlalu tangguh untuk Chelsea. Pesta 5 gol Arsenal kali ini dibuka oleh Leandro Trossard, menit ke-4, Ben White, menit 52 dan 70, serta Kai Havertz, menit 57 dan 65. Ben White dan Kai Havertz sama-sama mencatatkan brace. Chelsea tidak bisa mencetak satu pun gol balasan. Kekalahan ini buruk bagi The Blues yang tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Rapor individu pemain Chelsea di laga ini pun mengecewakan, termasuk Nicholas Jackson di lini serang. Nicholas Jackson masih berusia 22 tahun, jadi mungkin dia punya alasan untuk berlindung di balik performa buruk. Namun kali ini wajar jika fans Chelsea murka. Jackson mendapatkan begitu banyak peluang, termasuk situasi 1-1 dengan kiper Arsenal. Sayangnya dia tampak panik, eksekusinya buruk. Jangankan ditepis kiper, bola sepakan Jackson cenderung melenceng. Selain itu, Jackson juga tidak berkontribusi lebih terhadap tim. Dia hanya membuat 17 umpan akurat dan sama sekali tidak membuat umpan kunci, tidak bisa membuka peluang. Selain Jackson, barisan back Chelsea juga perlu dikritik untuk performa mengecewakan. Duet di sisi Badia Sile seolah-olah keasikan menonton pergerakan penyerang Arsenal terlalu lamban menutup ruang.